Bang Rudi. Bang Rudi merampok. Halo guys, kita bertemu lagi ya. Konten ini saya awali dari Terminal Polis Pelawat, Kota Tangerang. Kalau dari sini ya sekitar 3 kilo lagi lah dari loket Medan Jaya Cikokol. Tapi Medan Jaya tidak masuk ke terminal ini ya. Oke teman-teman, untuk menambah wawasan ya, sekedar informasi, kita akan lihat-lihat dulu bus yang keluar dari Terminal Polis sekitar 50 meter di pintu keluarnya. Baru nanti setelah dari sini baru kita akan liput keberangkatan bus Medan Jaya yang berangkat hari ini ya, hari Senin. Wih, pas tanggal 1 Juli ini ya, awal bulan. Nanti dia keluar dari situ tuh. Nah ini teman-teman, Sudiryo Tunggal Jaya langsung keluar lagi. Dari sebelahnya ada New Santika, jam 2 tepat ya. Kedua bus ini konvoy. Tidak berapa lama setelah New Santika dan Sudiro tadi, ada PO Haryanto juga keluar dari Terminal Polis. Ada bus medium Minang Express berangkat dia ke tujuannya Ispa. Nah oke, dari Terminal Polis tadi jam 2-an ya, kita hunting-hunting singkat. Sekarang saya sudah di depan loket Medan Jaya Cikokol Tangerang. Yang naik pada sore hari ini nggak terlalu banyak, paling ada 5 atau 6 orang lah dari sini. Tapi infonya bus tetap full ya. Selama liburan ini Medan Jaya full terus, nggak pernah sepi sewa. Hari ini masuk ke full dengan bodi Evonex ya, ganteng banget memang bodi Evonex ini. Ada apa ini ya, udah jam 3 belum ada tanda-tanda ini kedatangan bus Medan Jaya. Agung Sejati Bege Ate Sweet Kombi, kayak Sembodo ya. Oh, si Dewi Don. Celsius. Apalah mati itu kan sinar Zahid itu. Telaga Indah Armada. Udah 3:30 nih ya. Ini dia tadi yang masuk nih, bodi Evonex ke Sumedang ya. Berarti Sumedang yang banyak pabrik tahunya ya. Terkenal tuh tahu Sumedang. Cakep banget memang bodi Evonex ini ya. Evonex Neo Armada. Sekarang generasinya Skylander. Nah ini dia Medan Jaya yang berangkat sore hari ini, tepat di hari Senin.
tanggal 1 Juli tahun 2024 kita bertemu lagi dengan bus favorit pelanggan Medan Jaya, yaitu Medan Jaya Simalem SR2 BK7550. Kembali lagi ya ke channel YouTube yang gitu-gitu saja. Saya biasanya update keberangkatan Medan Jaya dari Cikopol Tangerang saja ya, itu pun karena hari libur teman-teman. Kalau nggak hari libur saya nggak bisa. Di belakang sana ada bus Almira. Naik lagi. Faktor itu juga. Faktor perlang, Lis. Iya. Kalau banyak dikasihnya laku. Bang Rahmat sama Bang Salim udah disimpatis truk, tengok ya. Puas. Sampai Cikupa. Emang besar ombak sekarang bang, enggak kan? Tahu nggak bang bus CKJ, JKJ? Cahaya Kembar Jaya itu yang hijau-hijau, nggak pernah lihat di Medan? Ah, dulu pernah juga tuh yang Lebaran masuk Pekanbaru juga tuh. Dia sempat buka Medan Aceh juga, CKJ Cahaya Kembar Jaya. Bagus-bagus nih tuh. Sekarang dia buka trayek Jakarta Denpasar. Mengundurkan diri dari Sumatera main ke Denpasar. Ongkosnya 700.000, seatnya 21. Habis ini mengundurkan kemana lagi ya? Wah, paling ke Arab Saudi lah paling. Ke Arab Saudi. Ya, lah. Jadi ini dodol ini barang dari si Alek ini. Barangnya Alek. Tahu kan Alek kan? Iyalah, dia lah yang lama kan. Iya. Sewa dua dia lah ya. Tuh. Aku juga ini yang lah. Ya. Selamat jalan. Asli prima di belakangnya. Batur Salembur. Oke, seperti biasanya saya tutup di gerbang tol Cikupa Tangerang, Banten.
Sampai jumpa lagi di video update terbaru dari channel YouTube Pak Jojo R07. Nah, itu ada bus Tispa ya, yang tadi sebelum bus Medan Jaya datang dia udah duluan. Sampai jumpa lagi ya, bye.